Pasukan Kuala Lumpur City yang muncul juara pada Malaysia mengetepikan. Masih peluangan seperti yang saya katakan apabila Zafri atau antara yang baik tetapi sedikit kuat untuk Rohan Carlo. Satu permainan yang mana kalau melihat kepada formasi empat atas, antaran yang baik mencari Romain Morales tetapi dia dilihat oleh Akram. Romain Morales, Zafri laju naik ke atas tetapi dia sudah berada di posisi offside. Dia perlu berhati-hati sekarang dengan dah Romel di sebelah kiri. Romel lepaskan Kuala Lumpur City pada ketika itu. Sabah. Romel Morales sudah berlari ke atas. Adakah dia berada pada posisi offside? Tetapi dengan yang akan berlaku. Romel Morales hantaran ke tengah bagaimana? Zafri Yahya tetapi ditanduk. Bola Akram Mahinan kepada Romel, diasak di situ oleh Jackson. Romel diasak oleh Pak Teso, masih lagi dapat dikawal dengan baik oleh Romel Morales yang berbahaya. Antaran ke tengah ditanduk ke belakang, gol Morales. Ketika sekali lagi siapa sebenarnya yang dapat sedikit saja, tetapi yang dapat melakukan sedikit saja glancing head ataupun flick yang dilakukan tandukan ke belakang daripada Alex, saya kira yang memberikan jaringan yang memperdaya untuk gol pertamanya. Permainan masih lagi panjang dan pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Romel kedua-dua pasukan, Rizal Ghazali, Badru Bhatia diasak di situ. Oh, terlepas di situ. Dapat dirampas kemas kawalan Amri. Dapat dirampas oleh Ryan Lambert. Romain Morales. Zafri Raya juga cuba naik ke atas. Di sebelah kiri sudah pun menunggu Paulo Josue. Tetapi satu terlepas yang dilakukan kepada Zafri pada minit ke-36 tadi. Romel bukanlah striker sejati sebenarnya. Striker yang dibentuk oleh Bojan Hodak. Patibun. Romel diasak di situ oleh Dominic Tan. Ryan Lambert. Romel. Untuk aksi Liga Super sekarang. Romel terlepas sekarang ini. Dominic Tan melakukan kesilapan. Bola dalam kawalan Romel. Lepas. Masih lagi Romel. Berpusing-pusing dan melepaskan. Pasukan Sabah. Terlalu banyak. Terlalu lama. Romel Morales untuk memperdayakan benteng pertahanan pasukan Sabah. Kesilapan daripada Dominic Tan tadi. Kita lihat satu, dua, tiga. Ban. Walaupun angle sudah pun tertutup di situ. Masih lagi Romel. Hantaran ke tengah. Hantaran kurang kemas daripada Stuart Wilkin tadi. Dapat dirampas Romel Morales. Di sebelah kanan ada Kamal Aziz. Pelanan yang Paulo Josue. Kawalan-kawalan kemas daripada Romel Morales. Kepada Romel Morales. Hantaran ke tengah tetapi cuba hantaran yang baik kepada Romel. Bagaimana sekarang ini? Satu hantaran ke tengah. Terlebih dalam peluang kedua dan ketiga Sabah. Di sebelah peluang sekarang ini bagaimana? Kobemba dalam kawasan penalti tetapi dia menolak peluang terbaik yang dilakukan oleh pemain Sabah tadi. Lepas Romel, peluang untuk Kuala Lumpur City. Carlos sudah pun tertewas, pintu gol sudah terbuka. Dan dua. Kita lihat bagaimana jaringan ini berlaku. Kesilapan dari Tommy Mawat. Kali kedua dia melakukan kesilapan yang sama yang dapat kita lihat. Dan akhirnya Carlos Fahmi juga Irfan Zakaria. Tetapi kesilapan inilah yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh Dominic Tan. Akhirnya pintu gol. Kobemba, hantaran yang baik kepada Romel. Dengan Hakim.